Halo semuanya, apa kabar? Kembali bersama Alan Kripo, masih di sini di Gogoniti, di Taman Ayu Gogoniti Blitar. Nah, oke, hari ini saya mau menjawab komenan dari akunnya Kang Widi Channel. Nah, ini mengenai Maral Gel. Nah, jadi Kang Widi Channel ini bilang, Pak, produk Anda itu palsu. Kalau dilihat kemasannya, isinya serta dalamnya terlihatnya palsu. Kalau yang asli itu tutupnya putih, warna gelnya biru. Itu katanya Kang Widi Channel. Nah, ini saya jawab di sini ya. Untuk produk Maral Gel yang saya review di sini, yaitu produk, pokoknya ini produk ini yaitu diproduksi di Indonesia, dan produk ini adalah produk asli Indonesia. Ini bukan produk palsu karena semuanya sertifikatnya lengkap, jelas ya, ada BPOM, ada SNI. Jadi kalau Kang Widi Channel bilang Maral gelnya yang saya review ini palsu, berarti adalah salah. Palsunya dari mana? Terus apakah Kang Widi Channel ini tahu betul mengenai seluk-beluk atau Maral gel yang asli? Kalau yang dimaksud asli itu yang asli dari mana? Bagaimana ya? Jadi Maral gel yang saya review di sini yaitu adalah asli produk Indonesia dan lengkap izinnya, sertifikat BPOM-nya ada. Ya. Jadi lengkap ya, Kang. Jadi kalau dibilang palsu itu salah. Ini adalah produk asli Indonesia dan semuanya sudah sesuai persyaratan atau sudah berizin sesuai persyaratan dari Badan POM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kali ini itu saja ya jawaban saya mengenai Maral gel yang dibilang palsu oleh Kang Widi Channel. Cari saja di sana, ada video saya Maral gel original judulnya ya. Lihat di sana Maral gel original yang berisikan videonya Maral gel yang saya perlihatkan di sana itu adalah Maral gel asli original. Original asli aman dan bersertifikat BPOM SNI. Jadi itu asli Indonesia. Oke ya Bang, semoga abangnya paham. Kalau bilang palsu itu harus paham, dan palsunya dari mana harus bisa menjelaskan ya. Oke, semoga bermanfaat informasi dari saya.